santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karena ku melaju macam the flash. Wange lah say ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Oke, kali ini aku akan reaction salah satu original soundtrack juga ya dari Putri Gunung Ledang kemarin. Karena aku penasaran dengan yang bermain sebagai putrinya itu. Ternyata itu Tiara Jacquelina ya. Dan ini adalah videonya dia yang judulnya Asmara Dana. Nah, ini juga original soundtrack Putri Gunung Ledang ya. Ini juga sudah disuggest oleh teman-teman subscriber channel ini di Instagram aku. Dan banyak juga yang minta aku reaction lagu ini ya. Katanya ada unsur-unsur etnik-etnik Jawa di dalam musiknya ini. Jadi seperti apa videonya, lagunya, dan tariannya ya. Karena di dalam sini juga ada tarian-tarian ya. Yuk kita lihat bersama-sama ya. Tiara Jacquelina, Asmara Dana. Putri Gunung Ledang. Asmara Dana. Apa artinya Asmara Dana? Bukan. Rebang. Ya, ada sindennya ya. Sinden Jawa ya. Gamelan. Itu juga pakaiannya kayak pakaian Jawa ya, kayaknya sih. Keren juga dia joget. Tadi yang aku belum sempat nonton filmnya. Keren ya tariannya. Hebat juga dia nari ya. Unik juga ini musiknya ya. Sakti-sakti orang zaman dulu kan. Pinter nari juga dia nih ya. Memang pinter nari dia nih.
kelihatan diuban-diuban tubuhnya, memang sering nari. Ini nih, ini bahasa Jawa nih. Oh, kayaknya putri ini orang Jawa kayaknya ya, di filmnya tuh ya. Keren ini pasti filmnya. Oh, keren tariannya. Iya itu Jawa ini. Aslinya dia ini orang Jawa, orang Malaysia, kayaknya ya. Keren. Ya. Mungkin ceritanya di filmnya itu dia ini orang Jawa ya. Tiara Jacqueline ini keren banget ya. Aku belum sempat nonton filmnya dan belum dapat juga aku filmnya. Tapi pasti akan aku tonton itu nanti. Pasti keren banget film ini ya, ceritanya itu. Dan untuk musiknya ini unik banget ya kalau menurut aku ya, perpaduan antara modern dan etnik ya. Etnik Jawa dimasukkan di sini, ada bahasa-bahasa Jawa juga tadi, ada gamelan, ada sinden tadi di depan tadi. Keren lah, untuk musiknya unik banget ya. MV-nya juga keren banget dia narinya ya. Oke lah, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!